Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, menghadiri kegiatan sosialisasi dan pelatihan dasar penanganan bencana dan pertolongan pertama pada keadaan darurat. Dari rangkaian kegiatan tersebut, Maulana juga mengukuhkan kelompok Satagana Kelurahan Eka Jaya. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri serta membuka pelatihan dasar penanganan bencana Satuan Tanggap Bencana atau Satagana, Selasa pagi bertempat di RT 29 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmera. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Maulana juga turut mengukuhkan kelompok Satagana Kelurahan Eka Jaya. Tim Satagana RT 29 Eka Jaya ini akan difokuskan untuk penanganan dan pertolongan bencana di wilayah Kelurahan Eka Jaya. Maulana menuturkan untuk tingkatan Satagana ini baru tingkat pertama karena masih membahas terkait persiapan dan pertolongan pertama untuk menghadapi bencana. Satagana ini juga diharapkan dapat menjadi pelopor pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Khusus pada kegiatan ibu-ibu Satagana tersebut memberikan pelatihan dasar mengenai penanggulangan bencana. Ya, saat ini mungkin yang tingkat awal ya, masih pelatihan dasar, jadi diperluaskan kepada masyarakat. Kalau memang dibutuhkan ya nanti naik ke intermediate sampai ke advance. Tapi sekarang masih sosialisasi penanggulangan bencana tingkat dasar. Ya, harapan kami Satuan Taruna Siaga Bencana ini menjadi pelopor pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing. Jadi di setiap kegiatan misalnya ada ibu-ibu masuk, Satagana ini memberikan pelatihan dasar. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.